Hai guys, girls and moms, kembali lagi di channel The Titos. Video kali ini tentang update skincare dan makeup ya. Simak terus videonya karena ada tips glowing ala aku ya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Ini dia yang pertama aku mau update body skincareku yang kalian udah pada tahu semua. Aku fans setia produk Scarlett. Ini adalah varian baru Scarlett yaitu Jolly. Dia ini terinspirasi dari harumnya YSL Black Opium. Jadi aromanya lembut dan tidak menyengat ya. Nah, kalau kalian mau coba varian Jolly ini, bisa nih body lotionnya dulu atau shower scrubnya dulu gitu, mams. Dua-duanya juga boleh sih. Oke, kita bahas body scrubnya dulu ya. Ini tuh wajib kalian punya untuk kulit glowing dan tampak sehat gitu. Nah, ini ada 3 varian nih. Ada yang romansa, coffee, dan pomegranate. Tapi aku lebih sering repurchase yang ini, mams. Karena aku suka banget ya sama body lotionnya yang romansa gitu. Pasti aku repurchase body lotion romansa plus body scrubnya gitu ya. Kalau udah pakai ini berasa bersih banget ya mams, dan relax banget gitu karena mengangkat sel kulit mati dan juga kulit tampak cerah gitu loh. Tekstur scrubnya juga ini lembut banget ya mams, jadi nggak bikin sakit gitu. Dan ini kenyal banget, pakainya dikit-dikit aja, jadi nggak boros ya. Dan kalian bisa pakai 2-3 kali aja seminggu gitu ya, biar irit ya. Emang dasar emak-emak ya kan, kita harus irit dalam segala hal ya kan mams. Oke, produk selanjutnya setelah step 1 tadi kita masuk ke step 2 yaitu shower scrub yang varian Jolly juga ya. Aku lagi cobain ini, shower scrub ini sebenarnya banyak variannya. Kalian bisa pilih sesuai selera kalian. Cuman pada saat ini aku cobain yang Jolly. Nah, kandungan shower scrub ini tuh mantep banget deh. Kalian bisa coba sendiri, rasakan sendiri wanginya tuh harum banget, wangi banget. Dan manfaatnya juga benar-benar membersihkan sel kulit mati ya. Ini tuh bisa tiap kita mandi nih pakainya gitu. Kalau aku sih sore aja sih aku pakai shower scrub ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya mams, ini tuh langsung auto glowing loh ketika dipakai. Oke, lanjut ya ke produk step ketiga. Ini ada body lotion yang varian Jolly juga. Ini asli lembut banget, wanginya tidak menusuk ya. Kalau yang body lotion Scarlett yang varian Charming itu aku gak begitu suka ya. Nah, karena dia menusuk gitu dari bakarat itu kan. Nah, kalau yang ini tuh enggak, lembut banget. Jadi aku sarankan ke kalian kalau gak mau yang terlalu menusuk, bisa kalian pilih Jolly, Fantasia, dan Romansa. Jadi 3 itu aja yang paling sering aku pakai. Produk Scarlett ini juga aman untuk ibu menyusui, hamil, dan juga anak-anak gitu mams. Nah, untuk yang varian Jolly ini bener-bener nih, selain mencerahkan, kalian bisa lihat ya tangan aku yang di sebelah kiri ini aku pakai dan yang sebelah kanan enggak gitu ya, lebat banget dan cerah banget ya kan. Sedangkan yang di sebelah kanan itu kering gitu kan, terus kusam gitu. Nah, ini juga anak-anakku juga rajin pakai ya mams untuk yang Jolly, karena wanginya bener-bener enak banget gitu ya, dan lembut banget. Coba bandingin tangannya sini sama sini.
Oke, ini ada tips ya mams dari aku. Kalian bisa ikutin kalau kalian mau. Nah, biasanya aku pakai body lotion Scarlett ini dicampur sama minyak zaitun gitu. Kenapa? Supaya hasilnya itu glowing dan pemakaian body lotionnya itu irit aja gitu, sedikit aja. Nah, minyak zaitunnya aku beli dari Syuga, ini 30 ribuan aja. Hasilnya kalau kita campur mix dengan minyak zaitun, kulit tampak lebih cerah dan glowing gitu, auto glowing gitu. Dan juga keuntungannya lebih irit sih, pemakaian body lotionnya gak cepet habis gitu kan. Oke, nah ada tips lagi nih mams untuk kulit kalian yang emang kering dan butuh ekstra kelembaban gitu kan, lembab dari lahirnya, dari sananya. Nah, kalian bisa pakai mix dengan aloe vera yang kemasan biru gitu, yang isinya warna putih. Karena kalian sayang banget sama body lotionnya dan gak mau cepet habis, jadi kalian bisa mix dengan aloe vera ini gitu. Dan juga ini gak lengket ya. Oke, segitu aja ya mams tipsnya. Yuk kita lanjut ke produk make up ya. Oke, selanjutnya untuk update make up-nya, ini aku belanja di Sosyola. Kalian bisa lihat sendiri, ini rata-rata kebanyakan produk make up untuk mata. Nah, gak ketinggalan nih, aku biasanya juga koleksi ini ya, body fragrance yang dari Jasmine Blossom Careso. Ini enak banget, kayak bau melati gitu ya, baunya segar banget, recommended sih. Oke mams, ini ada dari NOT eyeshadow pencil nomor 3 Salmon. Dia hasilnya itu coklat gold gitu ya. Buat kalian yang males, yang mager dandan, bisa nih pilihannya eyeshadow pencil. Nah, ini dia serum bulu mata Upmoss. Ini recommended ya mams, tapi kalian bisa sih order mau merek lain. Yang jelas aku saranin tetap pakai serum bulu mata gitu, karena aku semenjak pakai serum bulu mata jadi lebih kuat, tebal gitu ya. Jadi kalian gak perlu tuh pasang bulu mata gitu. Oke, next ini Upmoss pensil alis yang warna brown ya. Ini aku kurang recommended sih, karena dia gampang patah dan isinya juga sedikit kayaknya deh. Tapi aku suka dia aplikatornya tuh kayak pensil banget, jadi bener-bener bagus gitu pas bikin alis. Next ini adalah L'Oreal mascara yang bisa banget bikin bulu mata kalian tambah panjang. Aku recommended ya. Aku pernah ya sekali pasang bulu mata dan itu gak enak banget, gak nyaman banget. Jadi buat kalian yang males pasang bulu mata palsu, nah ini nih triknya, bisa pakai mascara yang L'Oreal Paradise. Yang ini ya mams ya, ini recommended banget dan ini irit sih menurut aku. Selanjutnya, nah ini juga eyeshadow glitter gel dari SK. Ini oke banget ya mams, buat kalian yang lagi males dengan eyeshadow bubuk yang bakalan berantakan kemana-mana. Jadi aku recommended banget pakai yang gel seperti ini mams. Nah ini aku punya yang coklat brown sama yang warna putih mutiara kayak gini. Ini bagus banget sih, recommended ya mams. Nah ini yang terakhir yaitu skincare dan makeup bag. Jadi ini bisa untuk storage skincare kecintaan kalian atau makeup gitu ya, makeup kit kalian gitu. Apalagi kalau kalian punya anak rempong gitu kan, dan gak bisa taruh sembarangan di mana-mana, kalian bisa langsung aja nih ya kan, beli satu makeup atau skincare bag seperti ini, udah deh disimpan jadi satu gitu. Jadi sempetnya kalian di mana nih pakai skincare, di kamar anak ke, atau di kamar sendiri, atau di ruang tamu gitu kan. Nah ini sih tips dari aku ya mams. Ini juga oke banget sih karena warnanya gold dan di dalamnya itu banyak kantong-kantong penyimpanannya seperti itu mams.
Oke, segitu aja ya Mams untuk video kali ini tentang update skincare dan make up update 2022. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan semoga suka sama videonya. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.